Assalamualaikum, balik lagi sama aku Nadila Kipet. Sesuai judulnya, kali ini aku mau review produk dari MS Glow. Tapi sebelum itu, yang belum subscribe, subscribe dulu di bawah. Terus nyalain notifikasi biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terus jangan lupa follow Instagram aku juga di @nadilaqnta. Karena informasi yang gak aku share di YouTube, pasti aku share di Instagram. Oke, pasti udah pada penasaran aku mau bahas apa sih? Jadi aku mau bahas dua produk ini. Ini adalah produk terbarunya MS Glow. Ini masuk ke whitening series, yang pastinya dengan inovasi dan upgrade formula yang lebih bagus dari sebelumnya. Yang pertama ada White Cell DNA Night Cream. Yang kedua ada White Cell DNA Serum. Kandungan White Cell DNA Serum ini ada niacinamide, ada White Cell DNA-nya itu sendiri, nano white, glycolic acid, dan alpha arbutin. Seperti yang kalian tahu dan ini sering banget aku bahas, kandungan-kandungan yang aku sebutin tadi ini memang bagus banget untuk mencerahkan kulit. Ini yang bikin bangga banget, produk lokal bisa bikin serum yang diformulasikan pakai teknologi nano ekapsulasi. Jadi ini efektif banget, bakal nyerap ke epidermis kulit, bakal nyerap banget ke lapisan kulit paling terdalam. Terus fakta unik lainnya, dia ini 6,67 kali lebih efektif dari hydroquinone. Seperti yang kalian tahu, hydroquinone itu termasuk kandungan yang berbahaya, dan white cell DNA serum ini benar-benar aman banget buat kulit kalian. Terus serum ini juga nggak ada kandungan parfum. Jadi buat teman-teman yang kulitnya sensitif, ini aman banget. Dia ini klaimnya 7 hari bisa bikin kulit kalian cerah dan ada antioksidannya juga. Selain mencerahkan, klaimnya juga bisa menghilangkan flek hitam, terus bikin kulit jadi halus, kenyal, lembab gitu. Aku ini udah pakai dan aku suka banget. Kulit kerasa jadi plumpy, terus glowing gitu. Terus pakainya kecil jadi enak banget dibawa kemana-mana. Aku suka banget packaging pump kayak gini karena higienis. Nah, ini teksturnya ringan banget, gampang banget nyerapnya. Pas nyerap juga jadi lembab sama kenyal banget. Nah, ini aku pakai pagi sama malam. Pas pagi itu dilanjut makeup, kulit tuh jadi kayak kenyal, bagus banget gitu. Selanjutnya ada White Cell DNA Night Cream. Produk ini memiliki kandungan niacinamide dan squalene. Seperti yang kalian tahu, tadi aku juga udah bahas, niacinamide itu bagus banget untuk mencerahkan. Kalian sendiri yang aku tahu, dia itu bisa melembabkan kulit. Dan kalian pasti tahu ya, fungsi dari night cream itu selain mencerahkan, dia juga jadi step paling akhir di skincare malam kita. Which is ini sebenarnya jadi salah satu kunci gitu untuk kulit kita jadi lebih sehat. Kegunaan lainnya juga dia bisa memperbaiki skin barrier yang rusak, mencerahkan pastinya, dan menghilangkan flek hitam. Terus klaim yang menurut aku ini bombastis banget, ini udah diuji sama ahli, dia itu mampu memperbaiki tekstur kulit selama 7 hari. Jadi buat teman-teman yang kulitnya ada beruntus, susah banget hilangnya, kalian bisa coba ini. Untuk tekstur dari White Cell DNA Night Cream ini ringan banget juga. Dia tuh ngelembapin banget. Terus pas udah nyerap ke kulit, kayak bener-bener plumpy gitu. Buat teman-teman yang lagi nyari skincare untuk mencerahkan, menghilangkan flek hitam, melembabkan, memperbaiki skin barrier dan tekstur kulit, kalian wajib banget cobain rangkaian White Cell DNA-nya MS Glow. Karena selain sudah BPOM, dia sudah halal, diuji oleh ahli, dan aman untuk busui dan ibu hamil. Terus semua produk MS Glow itu no animal tested, no paraben, dermatology tested, jadi aman banget. Yap, segitu aja videonya. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye! Wassalamualaikum!